Assalamualaikum Sobat Quest, nih hari Rabu nih kita lagi jalan-jalan nih, biasa kita main ke toko bosku nih, Trijaya 2 nih. Ada barang baru apa nih kiranya nih, coba ya kita cek ya. Ini sepeda bocil-bocilnya punya adik-adik nih, gopean paling nih. 800 gopean lah, insya Allah gak pakai mahal sekarang. Ya mas ya? Ya. Murah-murah kan lagi diskon semua nih mas. Ya ini sepeda anak-anak semua diskon semua nih. Diskon akhir tahun, nah ini sepeda zaman itu lagi tren-trennya. Nah, harganya masih tetap dia bertengger tuh, 8 juta setengah. 360 8 juta setengah, masih nego saudara, nggak harga pas. Ada unity stylus-stylus lah, tampilannya baru sekarang nih. Kemudian ada sepeda rakitan juga, itu paling 5 juta itu receh sekarang, 5 juta mah. Kan rupiah kan 15 ribu, nah, ini juga udah pada murah-murah sepeda. Di diskon, itu United MTB berapa itu, coba kita gedein ya. 10.650 untuk sepeda gunung. Ini pushbike. Pushbike itu paling 750.000 saja. Itu sepeda-sepeda untuk 3 tahunan ya, pengantin-pengantin baru tuh. Cewek, cowok, cewek, cowok, cewek, cowok. Aduh, banyak banget. Ini untuk 3 tahunan. Ini 5 tahunan ukuran 16. Kemudian untuk 6 tahun pakai ukuran 18 tuh. Main aja ya. Ini kan namanya Istana Sepeda nih, toko Trijaya 2. Jadi semuanya sepeda tuh ada. Sepeda anak-anak, sepeda orang dewasa juga ada. Kemudian masuk ke road bike. Road bike apa ini? Kardus. Apa itu? Oh, itu enggak kejelasan. Oh, ini dia Pardus, saudara. 21.500.000. Masih diskon juga nih karbon ya. Karbon, kemudian ini ada Pacific. Berapa ini? 25 juta, masih diskon juga. Ini juga ada 12 juta nih, apa ini? Champ dari Element. Ini Pacific 20 juta, ini road bike ya. Kemudian ada sepeda Selis. 5 juta dapat Selis tuh, buat ngantar sekolah, buat umi-umi nih ya. Ngantar sekolah tuh. Tuh, 14 juta nih sepeda listrik Selis ya. Jadi zaman sekarang zaman canggih. Kemudian ini ada sepeda-sepeda untuk SMP ya, sepeda-sepeda gunung, gunung-gunung pemula nih. Ya 3 juta, 2 juta dapat ini sepeda-sepeda gunung tuh. Sepeda-sepeda gunung murah-murah tuh, Aviator 3 juta setengah udah dapat sepeda. Kemudian ini sepeda untuk PST nih, buat umi-umi ngantar ngaji, putra-putrinya nih pakai sepeda-sepeda gini. Nah itu. Kemudian lagi tren lagi nih, fiksi saudara. Sobat gua sini fiksi murah. 1.200 masih diskon. Kemudian ada BMX nih. Buat anak-anak SD yang suka petualangan ke si bolang nih. Ya, 1 juta masih dapat sekarang. Harga masih diskon terus pokoknya di toko Trijaya. Ini ada lipat ini, Exodus. 5.500. Ini juga sekitar 5 jutaan. Kemudian ada motor listrik itu. Motor-motor listrik kecil-kecil ya. Kemudian ada United road bike hemat-hemat ini. Road bike harga berapaan ini ya? Coba kita tengok. 7.500 dapat road bike aluminium tuh dari Genio. 7.500 dapat road bike hari gini. Masya Allah. Ini gini ada MTB semi, maksudnya agak bagusan dikit ya. Ini buat masuk ke UI 8 jutaan. Yang ngambil tipenya susah ya, karena rapet banget barangnya, terlalu banyak ya, penuh. Jadi susah ngambil gambarnya, gak apa-apa tapi seenggaknya taman terbayang. Ini posisi tokonya di Jalan Raya Fatmawati, depan Sekolah Al-Izhar Pondok Labu, samping Bank Mandiri. Itu ada road bike juga tuh, 17.500. Oke lah sobat Goes, makasih banyak sudah ngikutin. Assalamualaikum.